Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku di mana saja berada. Pada kesempatan malam ini kita mau cek nih, mau ronda juga nih di lingkungan sekitar kita nih. Gimana keadaannya? Sebelum kita tidur juga harus cek lingkungan kontrakan-kontrakan di sekitar kita nih, sekitar wilayah kita aja nih. Kontrakan aku dan kontrakan bapak nih, kita cek bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan aman dan tidak terjadi apa-apa. Oke, guys, ikuti video aku selanjutnya. Barokatuh, selamat malam sahabat-sahabatku di mana saja berada. Semoga biar Fada sehat nih, biar Fada berkah semuanya, dirinya dan keluarganya. Pada kesempatan malam ini aku ini ada tugas ini untuk ronda di wilayah setempat nih, di wilayah lingkungan aku sendiri nih guys. Jadi biar aman nih, kita kontrol nih kontrakan-kontrakan yang di lingkungan kita nih, khususnya di keluarga saya nih, di lingkungan keluarga ya. Mudah-mudahan pada hari ini aman nih, nggak terjadi apa-apa nih. Kali ini aku pantau juga nih ke belakang rumah nih ya. Tahu, wah ini gelap nih. Ini petak kedua, ini ke petak ketiga. Alhamdulillah ini. Ini dikontrakan abah nih. Kita kontrol juga di sini. Iway sekat-sekat. Alhamdulillah nih jam 10 atau jam 11. Mudah-mudahan nih biar gak terjadi apa-apa nih. Posisi aman gimana kawan? Alhamdulillah nih lagi kontrol juga gini ya. Lagi ronda nih. Alhamdulillah nih pada masih belum pada tidur nih. Jadi kita kontrol juga keamanan sini. Ini biar sini tempat tidur semua. Mudah-mudahan biar aman ya. Masuk lagi kita ke bagian belakang guys, belakang rumah ayah nih. Memasuki wilayah kedua nih, samping rumah bapak nih, sudah pada tidur nih karena udah malam nih, hampir jam 11. Aman nih, aman. Ini rumah orang tua aku nih, sudah pada tidur nih. Ini di wilayah rumah Bang Hakim nih, udah tiga satu orang nih yang masih ronda nih. Ini ada gue pos nih, posnya udah pada hilang nih yang rondanya nih. Nah, alhamdulillah udah aman semua suasananya. Kalau udah aman, kita kunci pintu, kita tidur dah. Sebelah samping juga nih harus dikontrol nih. Nah, samping harus dicek dulu sebelum tidur. Kunci gudang, rumah anak. Kita lihat juga rongsokan. Mari pantau. Malam ini ada berapa karung? Siang dicek karena gudangnya nggak ada tutupnya nih, nggak ada pintunya. Sana wilayah keluar, posisi aman. Sana juga udah pada tidur ya.
pintu. Udah terkunci. Aman, aman, aman. Tinggal kita tidur nih ya. Semuanya sudah terkunci. Suasana sudah jam 11. Mudah-mudahan pada malam hari ini di wilayah kami, di lingkungan sekitar rumah nih, mudah-mudahan aman nih sampai pagi tidak jadi apa-apa. Kami sebagai yang dekat dengan lingkungan ini harus memantau keadaannya. Mudah-mudahan aman terus. Oke guys, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.